silakan pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan doa dulu. Ya. Doa mulai. Dari materi baru yaitu barisan dan deret. Untuk barisan dan deret nanti dimulai dengan deret aritmatika. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita nanti bisa disaksikan di layar monitor, ada beberapa tujuan pembelajarannya serta indikatornya. Ya, silakan disaksikan. Saya akan menampilkan video pada layar, silakan semuanya memperhatikan. Oke. Apa sih deret, apa sih barisan gitu ya. Kalau barisan sama deret sebenarnya gak jauh beda ya, yang membedakan cuma tandanya aja nih. Kalau kalian punya contohnya ya, 1, terus 3, terus 5, terus 7, terus ya. Ini disebutnya sebagai barisan. Nah, gitu ya. Tandanya apa? Tandanya koma. Kalau deret contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, ini disebutnya sebagai deret. Jadi artinya deret itu adalah jumlah ya, atau tandanya plus gitu ya. Oke, nanti kita akan banyak bahas ini. Oke. Unsur-unsur yang terpenting adalah yang pertama A ya. A itu disebut juga suku pertama. Suku pertama. Suku pertama. Ini juga dilambangkan sebagai A. Nah, di sini ketahuan nih suku pertamanya apa nih, suku pertamanya? Sa 1 ya. Kalau di situ suku pertamanya adalah sa 1. Gitu ya. Sip. Terus kalau yang di perhatikan kedua adalah beda atau selisih ya, beda. Beda dilambangkan juga sebagai B. Nah, ini kesini selisihnya berapa? 2 ya kan? Ah, 2. Ini tambah 2 gitu ya. Oke, kalau di situ selisihnya 2. Ah, sedangkan B sendiri ya, B itu dirumuskan adalah UN suku yang ke N dikurangi dengan UN min 1. Ah, gitu ya. UN min gitu ya. Paham sampai sini? Kalian perhatikan antara A, B, terus UN ya, dan SN ya. Oke, perhatikan ini UN ya, SN dan A serta B. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Oke, setelah melihat video yang ditayangkan tadi, barangkali ada yang mau bertanya kepada yang berbelas. Siapa? Silakan. Siapa namanya? Regita di mana? Regita, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan apakah itu barisan aritmatika atau bukan? Oh iya, apakah suatu barisan itu barisan aritmatika atau bukan? Ya, ada pertanyaan dari teman kalian ke kita. Bagaimana cara menentukan suatu barisan itu barisan aritmatika atau bukan? Siapa yang punya pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Kami dari Siva. Ya, Siva, silakan. Dengan cara melihat selisih tiap sukunya, jika selisihnya sama, maka barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Ya, itu jawaban teman kalian. Benar ya? Silakan tepuk tangan, boleh. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang barisan aritmatika, silakan nanti ada beberapa permasalahan barisan aritmatika yang harus dikerjakan. Silakan bisa lihat di layar. Ya, dari beberapa permasalahan tadi, saya minta ada salah satu yang mau mempresentasikan jawaban dari soal nomor 1. Siapa? Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Bibi. Ya, silakan Bibi.
sujud. Yang nomor satu ya, satu A. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan jawaban teman-teman sudah paham atau belum? Silakan, ya, silakan. Siapa namanya? Naflah. Ya, Naflah, silakan. Oke, dijelaskan. Dari barisan aritmatika 1, 4, 7, 10, dan seterusnya, diketahui suku pertama adalah 1. Dari mana satunya? Ya, betul, terus? Dan selisihnya adalah 3, yaitu 4 dikurangi 1. Ya, betul, selisihnya 3. Yang ditanyakan adalah suku ke-15. Jadi, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ya, betul. Dan min 1 dikali B sama dengan 1 ditambah 14. 14 dari hasil dari 15 kurangi 1 ya, dikali 3 B-nya yaitu sama dengan 1 ditambah 42 sama dengan 43. Ya, betul. Terima kasih. Untuk memperdalam materi kali ini kita akan bermain quiz ya. Ya, nanti kita akan menggunakan aplikasi baru namanya Quizlet ya. Dan kita nanti siapkan HP kalian dan kuotanya ada ya? Ada. Sini Riza, Desi, Selia, Regina dan seterusnya baru 18 ya. Baru 18, yang 19 ada lagi yang belum masuk? 20 ya. Ya, 20. Oke. Sekarang kalian akan mendapatkan teman kelompok. Di Lastri Cinta. Silakan bergabung. Aturannya gini. Setiap kelompok nanti akan dalam satu kelompok dapat satu pertanyaan. Satu pertanyaan, tapi jawabannya ada di salah satu. Misalkan, kelompok ini ada satu pertanyaan, satu tambah satu. Nah, nanti yang di HP-mu ada jawaban buat HP yang lain nggak ada. Jadi kalau yang lain ngeklik jawaban lain, salah. Nggak apa-apa. Ya, siap ya. Nah itu soalnya gabung sama kelompokmu. Ada enggak jawabnya? Yakinnya berapa nih? Apa iya pencet? Iya kamu pencet. Nah yang lain jangan pencet. Coba. Mas yang jawab 8 salah. Ya kelompoknya entar sama kelompok. Oh kola mundur lagi tuh kola. Salah berarti ya. Nah iya kalau salah mundur. Yuk kita segera mulai. Sampai ke Unta mencet jawaban yang salah. Unta mana Unta? Unta. Halo, halo. Jawabnya salah. Wah ini jawabnya benar semua nih. Ya, salah. Nah, salah nih. Ulangi lagi.
Ya, pembelajaran kali ini akan kita akhiri. Tapi sebelumnya, saya minta salah satu di antara kalian ada yang memberikan kesimpulan. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Ya, silakan. Barisan aritmatika adalah barisan yang setiap sukunya memiliki selisih yang sama dengan suku berikutnya. Ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ya. Itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Boleh tepuk tangan untuk teman kalian? Itu kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Saya cukupkan sekian. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ada tugas yang harus dikerjakan. Silakan boleh lihat di layar. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kemudian senang ya tadi permainannya ya. Oke. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan salam.